Hai, saya adalah seorang pakar dietetik dan saya ingin berkongsi dengan anda panduan sekatan untuk cecair. Marilah kita memahami kepentingan air. Air memberikan tubuh hidrasi untuk mengekalkan suhu, fungsi buah pinggang dan membantu sembelit. Individu yang menghadapi penyakit jantung, buah pinggang dan hati mungkin perlu menyekat cecair yang diambil kerana tubuh mereka tidak mampu menampung cecair berlebihan dari makanan dan minuman. Ini adalah gejala pengumpulan cecair dalam badan yang anda harus memerhatikan. Memerhatikan bengkak di wajah, tubuh, kaki dan tangan. Sesak nafas akan terjadi jika cecair berkumpul di dalam paru-paru. Tekanan darah anda akan meningkat. Peningkatan tekanan pada jantung. Dan jika anda membuat dialisis, tempoh dialisis anda akan dipanjangkan. Adakah anda mengalami gejala-gejala ini? Sekarang, saya akan berkongsi dengan anda di manakah cecair boleh dijumpai. Cecair pada suhu bilik adalah seperti air, susu, sup dan minuman. Manakala cecair yang terikat boleh dijumpa dalam yogurt, custard, bubur, ais batu, jelly dan ais krim. Jangan lupa air yang diambil bersama ubat dikiranya cecair. Dan makanan yang tinggi dengan kandungan air seperti buah-buahan segar. Berikut adalah tip-tip untuk membantu anda mengekalkan elaun cecair yang dibenarkan. Pertama, elakkan makanan yang tinggi natrium. Sila rujuk kepada bahan bacaan mengenai diet rendah natrium untuk informasi selanjutnya. Gunakan cawan atau gelas yang kecil untuk mengehadkan anda dari pengambilan cecair. Minum air dengan kuantiti yang sedikit dan elakkan meminum semuanya sekaligus. Jika mulut anda rasa kering, bilas mulut anda dengan air tetapi jangan telan air tersebut. Membawa botol air dengan elaun cecair yang dibenarkan apabila keluar dari rumah. Pastikan anda mengambil kira jumlah cecair yang akan diminum bersama dengan ubat dalam jumlah pengambilan seharian. Akhirnya, menyediakan diari cecair akan membantu anda untuk mengenal pasti masalah apabila elaun cecair anda berlebihan. Ini adalah tip-tip semasa cuaca panas atau selepas senaman bagi sekatan cecair. Isap ais batu dengan kira jumlah cecair sebahagian daripada jumlah yang dihadkan. Berkumur dengan kerap untuk melembapkan mulut anda. Mengunyah gula gam atau mengisap kepingan limau atau limau kasturi untuk melembapkan mulut anda. Biarlah saya tunjukkan bagaimana untuk membuat pelan cecair. Berdasarkan elaun cecair seharian anda, tuliskan apa yang mahu minum untuk sepanjang hari. Berikut adalah rujukan isi padu bagi sukatan biasa yang dijumpa harian. Jangan lupa untuk mengambil bahan bacaan panduan sekatan cecair dari pakar kesihatan anda. Letaklah ia di dapur anda agar mudah dirujuk. Terima kasih kerana menonton. Sila bertanya dengan pakar dietetik anda untuk informasi selanjutnya.